Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ni saya Fatin dan Abdul Wafi Rosli akan membuat penghantaran mesin di tempat customer kita yang terletak di Sungai Petani. So, customer kita ni daripada mana? Okey, customer kita ni dapat bantuan daripada pejabat zakat, Zakat Negeri Kedah. Dia dapat bantuan satu mesin ni, iaitu mesin RC02, mesin uli tepung roti canai. Jom kita tengok proses dan bagaimana penghantaran kami lakukan menghantar mesin RC02. Okey, so stay tune guys. Kita akan tunjuk mesin dan mana customer kita hantarlah. So stay tune. Okey, hai, assalamualaikum semua. Okey, selamat kembali kepada YouTube channel kita, Wafi Industry Channel. Okey, hari ni kita nak pergi hantar satu mesin RC02, iaitu mesin uli tepung roti canai. Okey, customer ni dia dapat grant daripada Pejabat Zakat Negeri Kedah. So, jom kita tengok macam mana saya dengan Fatin akan buat penghantaran mesin RC02, iaitu mesin uli tepung roti canai. Okey, jom. Okay, sedikit penerangan tentang Rofai company kita. Kita adalah pembekal mesin makanan online dan kita supply seluruh Malaysia dengan pelbagai jenis mesin dan pelbagai jenis mesin IKS. Okay, maksud IKS ni adalah industri kecil dan sederhana. So, proses penghantaran, servis, konsultan semua kita buat secara percuma saja. Okay, so hari ni kita hantar satu mesin dekat customer kita di Sungai Petani Kedah. Encik Syukri ni dia dapat bantuan daripada Pejabat Zakat. Okay, so anda yang berada di luar sana, jangan lupa tekan butang subscribe dan like. Jika anda minat tentang mesin ataupun anda adalah seorang usahawan, boleh like dan komen apa yang anda perlukan. Okey, sekarang kita sedang buat penghantaran satu mesin RC02. So kita masuk dulu kat rumah customer ni, kita parking dulu and then sekejap kita akan demo lah cara penggunaan mesin ni. Jom. Teman ke depan tu. 1 2 3. Okey. Sudah tak boleh. Okey, kita sedang hantar mesin RC02, mesin uli tepung roti canai. Jom. Okey, ni dia punya mesin. Periuk dia saiz dia 30 inci. Mesin ni susah pun sebenarnya, senang. Nak handle dia sangat senang. Sekarang asyik sekali kena tahu ni cara nak buka ni lah. And, ni buka dia. Yang dua ni mesti di belah kanan. Okey. Belah kanan lah. Ni belah kiri. Angkat dia. Cuba kita buka dulu. Boleh nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Dari kita belah sana atau tak belah sini, sama aja. Dia minimum dia kapasiti dia 10 kilo. Ya, betul. So angkat ni lah, macam ni lah. Tak buat. Function ni dia ada lock tau sebenarnya ni. Dia kena bagi sama juga, bagi masuk dengan lock dia. Okay, senang je. Macam tu je. Okay, channel YouTube tu ada baru-baru ni ada saya temu kat Abang Zaini tu, dia pakai mesin yang sama lah. So dia punya proses tak susah, senang je. Cumanya bila nak maintain mesin ni, nanti kalau kita pakai lebih kurang dalam 3 bulan, kita kena tambah minyak STD 90. Okay. Okay, dia boleh lah. So proses ni nak ambil masa lebih kurang dalam 15 minit lah. Sekata sebati. Suruh pakai tangan lah. So boleh tengok lah dia punya campuran ayak dia macam mana kan. Ejah lah. So dia punya proses tu 15 minit lah selalunya. Untuk 16 kilo lah itu saya try. Untuk di kandung dia lah. Ya, betul. Tutup je. Tutup macam biasa. So nak basuh, angkat macam tadi lah, macam saya tunjuk tadi. Sangat senang. Dia tengok lah kalau dia macam teruk sangat bunyi tu, maksudnya kita kena check. Sepatutnya sebulan sekali kena check sepatutnya, ikut atas penggunaan. Okey. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, Cik Fakru, Cik Syukri, tak maaf. Cik Syukri berniaga kat mana Cik Syukri? Saya berniaga dekat Taman Seri Wang. Taman Seri Wang, Sungai Petani Selatan. Sungai Petani Selatan, ya. Sungai Petani Selatan. Okey, ada satu gerai tepi jalan lah. Ya, gerai tepi jalan. Gerai tepi jalan dekat Taman Seri Wang. Jalan nak ke Perusahaan Bakar Arang. Okey. So, berniaga roti canai. Apa menu yang special kat situ? Yang special dia gulai ikan temenung sekok lah. Kita buat roti canai ni makan dengan gulai ikan temenung sekok. Yang tu yang kelainan sikit.
Buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Start operasi dalam pukul 7 sampai pukul 12 tengah hari. 7 pagi sampai 12 tengah hari. And then hari apa cuti, hari apa buka? Biasanya cuti hari Selasa lah. Terima kasih Cik Syukri. Cik Syukri ni adalah seorang peniaga roti canai. Menu special tadi apa? Roti canai gulai ikan temenung sekok. Okey, insyaAllah kepada siapa yang ada di sekitar Sungai Petani, bolehlah datang ke kedai Cik Syukri ni. Dia meniaga roti canai. Boleh search dalam Facebook pun ada, Kree Roti Canai Terbang. Kree Roti Canai Terbang, okey. Terima kasih. Okey, selesai sudah penghantaran mesin dekat customer kita ni, Encik Syukri yang berada di Taman Teja, Sungai Petani Kedah. Terima kasih kerana membeli dengan kita dan bantuan daripada Pejabat Zakat Negeri Kedah. Terima kasih juga kerana bantu Encik Syukri untuk dapatkan mesin RC02. Dan kita doakan semoga perniagaan Encik Syukri bertambah maju dan memudahkan lagi urusan beliau dengan adanya mesin RC02 ini. Saya Wafi Rosli, dan jangan lupa subscribe, follow dan like YouTube kita ini untuk dapat akan detail lebih lanjut tentang penghantaran, konsultan, percuma kepada semua usahawan yang berada di Malaysia. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Saya Wafi Rosli dan teman saya Fatin Atika. Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.